Gerakan menggunakan tumbler terus digaungkan jajaran Pemko Banjarmasin pada Baisukan Jumat 29 Maret 2019. Kini giliran SMP Negeri 5 Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat nang disambangi Wali Kota Banjarmasin. Gerakan menggunakan tumbler terus digaungkan jajaran Pemko Banjarmasin. Pada Baisukan Jumat 29 Maret 2019, giliran SMP Negeri 5 Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat nang disambangi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Kedatangan Ibnu Sina bersama Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Wan Forum Komunitas Hijau Banjarmasin disambut antusias oleh seluruh siswa Wan Dewan Guru. Dalam kesempatan ini kada hanya mensosialisasikan penggunaan tumbler, namun juga melantik seluruh siswa di sekolah tersebut nang menjadi duta kebersihan lingkungan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meminta supaya seberatan bisa mendukung program Pemko Banjarmasin Baiman. Wan menyatakan bahwa seluruh siswa-siswi SMP Negeri 5 Banjarmasin adalah duta kebersihan Banjarmasin. Tugasnya adalah menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dengan cara membuang ratik pada wadahnya. Ibnu Sina pun berharap dalam rangkaian Jumat Takwa dan kegiatan Jumat Barasi ini, Banjarmasin semakin barasi wan nyaman. Ibnu Sina bersama rombongan pun juga melakukan penanaman pohon di halaman SMP Negeri 5 Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama rombongan mengunjungi sekolah tersebut sambil bersepeda. Kegiatan rutin ini dilakukannya saban hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan mengunjungi kawasan-kawasan yang sedang melaksanakan kegiatan bebarasih lingkungan.